السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Fariza binti Ishaq akan menerangkan inovasi produk yang bertajuk Baby Safety sebagai sistem amaran awal bayi tertinggal di dalam kenderaan. Kandungan pembentangan iaitu pengenalan, sorotan kajian, metodologi, analisa produk dan kesimpulan. Slide seterusnya adalah penyataan masalah. Petikan daripada sidang Dewan Rakyat Ogos 2020, sebanyak 6 kes kematian kanak-kanak akibat ditinggalkan di dalam kereta dilaporkan sejak 2018 hingga Ogos 2020. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kebanyakan mangsa ditinggalkan ketika ibu bapa pergi kerja atau hadir mesyuarat sehingga terlupa anak mereka berada di dalam kereta. Sorotan kajian 1, petikan daripada Berita Harian 17 Februari 2020, sepatutnya mangsa dihantar ke sebuah taska di Indra Mahkota 15 di sini. Tetapi bapa mangsa terlupa dan dianggarkan mangsa ditinggalkan di dalam kereta kira-kira 4 jam dari jam 9 pagi. Sorotan kajian 2, suhu dalam sebuah kereta akan meningkat secara mendadak sekiranya kereta dibiarkan di bawah panas matahari. Suhu atau tahap kepanasan boleh meningkat antara 10 ke 20 darjah dalam masa 20 minit sahaja, menurut Dr. Ku Yong Kian 2013 The Malaysian Medical Gazette. Sorotan kajian 3, pada tahun 2016, General Motor telah mendahului lain-lain pengeluar kenderaan dengan memperkenalkan Rear Seat Reminder, suatu teknologi untuk mengingatkan pemandu untuk meninjau tempat duduk belakang apabila keluar dari kenderaan, daripada Shannon Shelton Miller 2019. Slide seterusnya adalah metodologi, iaitu gambar rajah blok yang terdiri daripada input, proses dan output. Produk inovasi Baby Safety mempunyai komponen dan juga lita-lita iaitu seperti bateri 9 volt, button on off, voltage regulator circuit 5 volt, IR sensor module, AIR sensor module, microcontroller circuit, buzzer, bluetooth dan smartphone. Slide seterusnya menunjukkan carta alih bagi produk Baby Safety. So, carta alih ini akan menunjukkan bagaimana Baby Safety akan berfungsi sepenuhnya. Start menunjukkan bahawa button akan di-onkan dan infrared sensor IR, adjustable infrared sensor AIR dan buzzer akan berfungsi. Kemudian buzzer akan berbunyi dan smartphone akan menerima notifikasi apabila keadaan syarat ini berlaku di mana IR sama dengan 1 iaitu bayi dikesan masih lagi berada di kursi bayi. Dan AIR sama dengan 0 di mana pemandu dikesan tiada pada tempat duduk pemandu melalui bantal leher. Seterusnya adalah analisa produk. Analisa produk ini menunjukkan gambar rajah bagaimana Baby Safety diletakkan di dalam kereta. Yang pertama kita lihat kursi bayi akan diletakkan di kursi belakang kereta, di mana pada kursi bayi terdapat sensor IR di dalam kursi tersebut. Dan di sebelah kursi bayi akan diletakkan 1 liter mikro pengawal. Dan seterusnya bantal leher akan diletakkan pada bahagian kepala tempat duduk pemandu, di mana di dalam bantal leher tersebut terdapat sensor adjustable IR di dalam bantal itu. Seterusnya, Baby Safety menggunakan MIT Apps Inventor 2 menggunakan antara muka pengguna grafis GUI yang hampir sama dengan bahasa pengatur caraan Scratch dan antara muka pengguna StarGoGo TNG. Baby Safety menggunakan prinsip kawalan jarak jauh untuk menghantar isyarat notifikasi yang dihubungkan dengan Bluetooth. Ia dikendalikan secara automatik. Akhir sekali, kesimpulannya, permasalahan kajian ini dapat diungkai menerusi produk inovasi yang telah dibangunkan iaitu Baby Safety. Produk yang dihasilkan berhasil untuk memberikan amaran awal kepada pemandu menerusi amaran bunyi iaitu buzzer serta notifikasi ke telefon bimbit pemandu sekiranya meninggalkan bayi di tempat duduk kenderaan.